Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Saint Led. Kali ini saya sedang ada garapan TV Polytron Ultra Slim 21 in. Ini rusaknya mati total ya. Oke, saya bongkar dulu. Ini ya teman-teman, ternyata dalamnya kotor banget ya, ini banyak ramat-ramatnya. Mesin juga udah buluk banget. Ini mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Saya coba lepasin dulu ya soket-soketnya. Ini ya, jadi ini rusaknya mati total. Saya coba cek bagian regulator dulu. Oke teman-teman, ini saya coba nyalakan dulu ya, coba colokan sambil kita lihat. Ini ya, saya colokan lagi, ulangi sambil kita dengerin. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi begitu saya pasang ya, atau saya colokin kabelnya ke stop kontak. Ini ya, terus langsung ada bunyi mencuit ya. Nah kayak gitu ya. Oke, langsung aja saya cek. Bagian mana yang konslet? Pertama saya coba cek jalur B plus ini ya, konslet apa tidak ya. Ini probe merah saya taruh di ground.
yang hitam ke P+ ini ya. Ternyata benar ya, ini P+-nya konslet. Bisa jadi transistor ininya yang rusak ya, transistor dampernya. Saya coba lepas dulu transistornya. Ini transistor dampernya menggunakan ke 5024. Saya coba cek. Iya betul ya, ini ternyata konslet. Jadi kalau kalian tidak tahu cara mengukurnya, terus sama saja saya mengukur transistor biasa ya. Ini basisnya, ini transistor NPN kayak gini. Ini harusnya jalan, tapi ini tidak ya. Ini berarti mati. Terus saya coba balik, ini harusnya nggak jalan. Oke, ternyata transistornya yang mati. Kita cari tahu penyebabnya apa. Sudah tidak konslet lagi ya. Sip. Ini saya coba colokan lagi ya, sambil saya ukur tegangan di P+ ini berapa volt. Ini saya pakai skala 250 volt DC. Ini sambil saya ukur. Ternyata tegangannya aman ya teman-teman. Tidak over.
Berarti ini mungkin murni ya, karena transistornya udah mengalami kelelahan mungkin, jadinya mati. Oke, saya coba cari dulu transistornya. Ini ya teman-teman, transistor tempernya sudah ada. Saya pakai 2CD2499 ya, atau 2499. Oke, sebelum saya pasang ini saya bersihkan dulu PCB-nya ya, karena kotor banget dan juga lembab. Ya, kita lihat. Ngebul. Ini sudah lumayan bersih, tinggal saya pasang tempernya. Ini PCB juga kotor ya teman-teman. Saya bersihkan juga. Ini lihat ya, kotorannya sampai hitam pekat. Sehat, saya kembali, Kak. Lagi rewang apa? Mana saya terakhir kapan? Ke Jumat. Dia nyolong anak, kok. Iya, Bang. Aku sore, Bang. Bareng nyolong ya. Ketemu dengan ayah. Ya, ya, wes. Yuk, Bob. Ini ya, sudah saya bersihkan. Ini lumayan bersih ya. Oke, selanjutnya tinggal saya coba.
ada kelalen ngopi. Ya teman-teman, ternyata sudah nyala. Berarti betul ya, itu yang menyebabkan TV-nya mati ya. Ternyata transistor D5024. Ini ya teman-teman, transistornya. D5024. Ini yang konslet. Terus saya ganti dengan D2499. Oke, mudah-mudahan awet. Ini saya coba di tes dulu ya. Antena. Oke, sekarang tinggal saya tutup. Ini ya teman-teman, sudah saya tutup. Cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan nantikan video-video saya selanjutnya ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya, supaya lebih bermanfaat lagi ya bagi yang belum tahu. Saya Zain Led, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.